Hari ini kita nyuci ruangan mesin ya. Nih kita cuci ruangan mesin lur. Tuh kan. Ya karena nanti waktu pasang mesin kan enak ya. Tuh kayak gitu. Air kotor kita cuciin lur. Rapiin. Biar bersih, enak. Nih sampai apa kondensor AC-nya gelap ya. Kita cuci semuanya nih. Ya. Kita cuci dulu. Biar bersih. Ya, kita mulai. Ngapain tuh? Om Yoyo. Naik-naik. Ini kalau enggak dikasih solar gini kotorannya enggak keluar dulu solar. Ntar habis solar terus di pakai sabun colek. Kotorannya kalau gini keluar semua. Tuh kan, tuh hitam. Kelihatan kan? Ya pokoknya sabar. Kalau bersih itu enak kelihatan. Ya kan? Ya masang juga enak ya. Ini belum yang gini tuh, lihat tuh. Tuh yang hitam-hitam gini nih, lihat. Tuh, ini nanti lihat nih. Juga. Nih. Tuh lihat tuh, ntar dikasih colar semua gini. Ya, gitu. Ini setelah kita pakaiin anu ya apa solar, ini solarnya tuh biar rontok nanti ya. Ntar tungguin dulu biar apa merasuk solarnya. Ntar kita sabun colekin dulu. Ya pokoknya kalau langsung kena sabun colek air nggak bisa bersih. Ini apa ya solarnya itu kan kotoran tuh nempel oli sama debu ya, jadi nempelnya susah. Masanya dikasih solar dulu. Cuma harus hari ini selesai karena kabel-kabel yang kena solar harus supaya nggak kaku cepet disabunin nanti loh. Kotor ya. Kotor semua ya? Iya. Iya tuh kotor-kotornya. Dari sana loh. Buat semua. Luar ya? Semua ya? Iya. Kayak sabun colek gini, serimau dia. Ya. Ya, ntar lagi kalau pakai air semua ya. Tapi jelas nggak bisa putih soalnya catnya udah hitam. Iya. Ya, tapi kotorannya keluar. Keluar nggak? Keluar. Keluar. Kalau sudah cuci sabun sama solar, ini kita disemprot
kelihatan kepingan. Iya. Nanti ada yang nyepel ya. Oh. Iya. Tidak suci ya. Masih tak sabun biasa ya. Iya. Ini sabun tolak. Nanti kita sabun biasa ini sudah keluar. Keluar kan? Iya, keluar. Nah, sekarang kita lihat. Ikutin air aja kalau nyiapin ya. Kalau pakai tabu biasa kan. Ini kan itu nih coklat ya. Iya. Nah, loh, putih kan? Olinya keluar semua nih. Iya. Iya. Kelihatan putih enggak? Iya. Ada tadi ya. Ha, kelihatan. Ini apalagi nih. Apa namanya? Pak Pesneleng nih. Oh, transisi nih. Sudah dia ya. Putih. Mulai bersih al. Lihat ini kita al. Lagi kita sabun biasa ya. Iya. Ini sabun sama solar. Kita sabun biasa. Yang penting ininya sudah keluar semua. Apa yang kena oli itu ya. Ini kondensor tadi sudah disikat. Kotorannya juga keluar semua. Tinggal nyabun ya. Iya. Sabun. Ini baru cuci apa hal? Sama. Ya, kedua kita sabun. Ya matiin dulu ntar lagi. Sabun lagi ya Al. Ini tadi kan udah cuci yang air. Sekali lagi kita sabun. Sabun. Ya kedua ya. Iya. Pakai sabun colek dok sekarang ya. Ha. Ini masih aja nih kotoran. Ulang ya, sabun ya. Lagi ya. Siap ber? Si. Nah, ini sabun, nggak pakai solar. Oke bos, gitu bos ceritanya bos. Nih lihat nih, sabun bos. Kita sabunin semua bos biar bersih. Bersih adalah sehat. Udah kamu tinggal makan deh. Biar bersih kita sabun lagi. Iya.
Ntar kita air dan nanti kita semprot ya. Iya. Ini kita sabun warnanya ya. Masang kucin dan air. Oke. Iya. Ini kita lagi. Ya. Nah. Ya. Siram. Tuh. Ini tadi sudah kita sabun. Kita siram lagi ya. Iya. Kucinnya. Dan kita tekan ya. Tuh. Langsung kosong ya. Tuh. Ya. Ya kan? Ini enggak duduk-duduk cok. Ini kosong-kosong apa? Bersih gak Al? Bersih. Bersih gak? Bersih. Penting bersih ya. Iya. Bersihnya lah. Iya. Bersih. 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 Mesinnya naik. Iya. Iya. Ini kan enak. Iya. Tuh, ininya aja bersih. Ya. Tapi kan hitam kulu-kulu ya. Enak lho putih gini. Ya, begitulah, Lur. Kalau pingin enak, pas mesinnya nggak ada gini, kita nyuci puas, Lur. Jadi nanti biarin dulu, kan ini kabel-kabel, koil, ya, semua kesiram. Diamin aja nggak apa-apa. Sehari dua hari kan nggak langsung naik mesin ya. Ntar setelah mesin dirakit, mungkin bisa berapa hari kemudian, baru kita pasang. Nih, Al, matiin Al. Udah cukup Al. Nih Al, matiin. Nah, enak kan? Bersih gini, tinggal besok kalau sudah kering kita rakit mesin terus pasang. Ya. Ini juga dicuci merah lagi. Bersih dah. Aduh. Ya, pokoknya atas permintaan saudara-saudara saya share terus sampai jadinya katana putih ini ya. Ini kita mau revisi atau servis apa namanya Du? Kabulator. Kabulator. Ini kabulatornya dimampetin ya. Padahal ini adalah kabulator yang baru, Jimmy kata yang baru. Cuma tempatnya ini enggak ada. Ini harus nyari ini ya. Tempat yang buat ini loh, penahan ini loh. Ini udah nggak ada itu, gimana ini ntar? Ya bagus ya, kita cari perlahan-lahan. Nih, tuh banyak yang dimampet-mampetin nih. Hari ini kita bongkar aja ini loh. Biar tahu bagaimana dalemannya. Biasanya saya pakai ini. Apa namanya, Dup? Karburator cleaner. Karburator cleaner ini kurang, harusnya 3 ini buat bersihin. Kabulator itu minimal 2, kalau 1 udah kurang. Sama ini ya. Kalau ini saya biasanya siap sedia 2 gini. Ini karburator kit. Iya ini. Refit kit ya, refit kit. Sama ini juga refit kit.
Tapi saya masih suka pakai produk ini. Cuma kadang-kadang tokonya ya atau anu agak nakal. Biasanya udah dipotong, diambil dalemannya satu atau dua. Saya heran loh. Itunya dia nggak bisa jaga kayak gini. Ini tuh. Coba seharusnya ini nggak, ini pegang lampu. Seharusnya nggak ada yang boleh kebuka gini. Ini sudah ada ini bekas guntingan ya. Nah, bekas dibuka ini. Karena kalau yang bagus itu dia ada ini yang belum ya. Dua ini yang belum ya. Nah, ini. Kadang-kadang kita ya gimana ya. Aduh, kalau nanti tuh kan masih segelan. Nah, tuh kurang tanggung jawabnya di situ. Makanya ini sepuyar-sepuyar ini. Ini tumben nih beli dapat yang agak kurang memuaskan ya. Tuh. Cuma dapat satu lidung. Ini dong, ini harusnya dua. Tahu nanti pakai yang mana ya. Ini kan pompanya satu. Ini kita masukin dulu lur. Ini seharusnya ada tiga bagian ya. Tapi ada yang sudah kebuka nih. Ini daerah pompa. Biasanya ini bagus kok tumben. Ya, ntar kita pelajari lur. Ini kita masukkan. Ini yang merek ini. Itulah sekarang itu walaupun SGP ini kan SGP Suzuki udah kebuka. Nah, ini dari merek ini. Ini merek apa ini? Udah. Nah, ini cuma satu bagian ada di dalam plastiknya. Ya, ini satu. Ini masih agak komplit nih. Ya, nanti kita lihat mau pakai yang mana ya. Oke, Lur, kita lanjuti bongkar ini ya. Matiin dulu. Lawe. Enggak usah. Enggak usah ini. Iya. Kelihatan. Ini kan dimampetin. Kalau aslinya tuh kan gini. Ada lubang kan? Nah, ini asli. Nah, pabrik itu bikin semua itu ada maksudnya. Ini enggak dimampetin. Ditutup. Karena dia enggak bisa ngatasi masalah, dia malah cari masalah, ditutup. Nah, ini keborosan dari sini bisa juga. Makanya ada katana kok 1.5. Nih lo lihat tuh. Jadi ditutup sama timah ya, Dum? Iya, sama timah ini. Ya kan gini ini kerjaan. Harusnya tuh aduh. Kasih tahu yang punya ini ditutup boleh enggak, Om tuh? Kelihatan enggak nih, Dum? Kelihatan. Tutup timah sama dia. Iya. Iya. Akhirnya saluran-saluran udara ini kan ke sini nih, Dum. Ini loh, yang ditutup ini loh. Nah, di sini ada otomatis nih yang naik turun. Akhirnya enggak kepake. Aduh. Tuh, sini tuh, Dum. Tuh. Lubang ini loh. Enggak kepake. Padahal ini lari ke sini terus naik ke atas sini nih ke kompa tengah. Ini kompanya. Ini kan kompanya kabulator. Jadi enggak kepake tuh, lihat tuh. Iya, mampet. Mampet. Ini harus kita bersihkan pelan-pelan. Oke, nanti lagi ya. Selamat pagi, Om. Ini yang bermasalah nih kabulatornya, Om. Aduh, udah enggak sanggup nih, udah sampai saya bor segala. Di sini-sini ini dimampetin. Di saluran udara diampetin. Ini tadi udah saya bor, cuma yang tembus ke sini kan jelas tidak bisa yang tembus ke ini. Terus ini baru yang diakal di sini. Terus buat langsamnya yang satu di sini kan, ini baut mengarah ke sini, terus nancep ke udara ini. Buat ini nih, buat ini ndak ada. Ya, ini pasti walaupun mesinnya udah secanggih itu, ini kan termasuk jantung kan. Gak bisa nih, Om. Tolong deh kalau bisa, ini udah saya akal-akal. Ini juga di bukan mampet ini aja, diampetin sampai ke dalam sana. Tadi udah tak bongkari. Kalau ini kita benerin kayaknya gak sanggup deh, Om. Karena dalam-dalamnya.
Terserah ini maunya. Ini sih wajib ya, wajib dibelikan. Ini karburator itu jantungnya mobil. Cuma ini udah yang tahun muda, udah udaranya dimampetin sama timah. Ini tadi sempet saya bor-bor semua. Saya tusuk-tusuk lagi lubang-lubang. Ini banyak yang ditutupin timah. Jadi saya jelas kembalikan orsinil bagian luar. Cuma dalam-dalamnya ini kan ada lubang dalam itu untuk apa ya, spuyer-spuyernya ini udah ketutup, wah sulit tuh om. Ini udah nggak bisa kepake menurut saya. Kalaupun dipake nggak karuan mobilnya, kasihan ini nanti. Gimana ini om, kalau kita beliin copotan atau om deh yang nyari-nyari dulu copotan yang orsinil. Kalau KW sih murah, cuma ya gitu, lebih parah dari ini kalau KW. Dan ini orsinil, cuma udah diakal-akal. Udah banyak yang dimampetin, ditutup timah. Terus langsamnya nggak dipakai. Terus di sini ini ada buat ngelangsam, buat nariin gas ini. Ini ada, ini nggak kepake juga. Ini nggak kepake nih. Mohon deh gimana caranya ini. Kalau nggak ya cariin tuh gimana. Yang KW aja, apa yang KW yang copotan tadi servis dari ini udah betul-betul nggak bisa. Oh, di set ya. Ya. Sikat sini ya. Mikropet ya. Nih. Ini juga. Ya. Tuh. Ya. Ya udah. Ya. Ya. Alam ini dah persiapan ngerakit ya, yang baru-baru nih plat kopling nggak udah saya siapin plus sama mataharinya, terus metal jalan, metal duduk, ring shaker, paking-paking, SGB semua ini persiapan. Alhamdulillah yang saya takutkan akhirnya dapat karburator. Cuma biasa kalau saya harus saya bagusin dulu, pretelin dulu, cara yang paling bagus kita pakai di mobilnya om. Ini shaker, setang shaker, ini noken apa keras ya. Ini udah komplit untuk ininya. Terus ini kedudukan kaki-kaki. Nah ini persiapan om. Persiapan. Jadi nanti setting saya udah nggak mau diganggu lagi. Kalau udah setting tuh udah nyowan, teh nyari satu-satu gitu. Sampai kalau saya setting tuh gini, sampai baut-baut pun udah saya cuci bersih. Tinggal nanti ngepaskan nih baut ukuran ini di sini nggak asal nancep. Tapi ini baut banyak yang kurang, cuma insya Allah saya punya. Ini baut starter itu harus beda Nih, kita udah siap-siap ini. Mungkin insya Allah mulai ngerakit nih, biar nanti clear. Ini semua udah komplit, barangnya semua sudah siap. Tinggal berapa hari ke depan ngerakit sampai ketemu enaknya. Ya kayak ini tuh ya. Ini kayak ini nih, aduh. Nah kayak ini,
Kalau saya ini sudah saya beliin. Saya belikan pomnya sini enggak kayak punya kemarin diganjel-ganjel itu. Saya beli itu biasanya lebih dari satu. Ininya dua. Kadang-kadang biasalah kalau toko ininya ada, itunya enggak ada. Jadi ini kan alhamdulillah ada besinya dalamnya. Buat sini nanti nempel jadi enggak gemetaran. Oke demikian laporannya. Berapa hari ini enggak ada laporan ya. Enggak share mobil ini. Nolongin mobil itu loh. Paham, cuma sama anak-anak yang ngerjain. Saya tetap ngerjain ini. Kemarin ribet. Muter-muter. Akhirnya dapat kabulatornya. Oke itu laporannya. Semoga besok saya bisa merakit belahan-lahan, bisa kembali lagi. Bagus. Radiator juga udah saya cat, udah rapi saya. Ya diusahakanlah. Bagus gitu. Merahnya ini juga udah saya rapikan. Tinggal setting. Tuh, cakep. Oke ya, yang baru-baru nih plat kopling enggak udah saya siapin plus sama mataharinya. Ini semua nih persiapan. Alhamdulillah yang saya takut retelin dulu. Yang paling bagus kita pakai di mobilnya Ini shaker. Untuk ininya. Terus ini kedudukan kaki-kaki. Nah, ini persiapan Persiapan. Jadi nanti setting saya udah enggak mau diganggu lagi. Kalau udah setting itu udah nyowan teh nyari satu-satu gitu. Sampai kalau saya setting tuh gini. Sampai baut-baut pun nih. Ya kita udah siap-siap ini. Mungkin insya Allah mulai ngerakit nih. Biar nanti clear. Ini semua udah komplit. Kita ketemu lagi, kita ngerakit. Saya kalau ngerakit tuh ini saya berdirikan. Saya tancap di roda gila apa ini. Kan ini berdiri. Baru nanti ini saya pasang satu-satu. Nomor 4. Nomor 3. Nomor 2, nomor 1. Jadi nanti saya pasang nih. Untuk menyetel atau ngepaskan metal jalan. Tapi kalau model-model sekarang udah ngambil dari bubut pasang selesai gitu. Kalau saya enggak mau masih saya setting lagi. Saya tetap menggunakan ini metal jalannya SKP lur. Ya, mendingan kalau saya suka setting sendiri. Kalau dibawa ke mana? Bubut ya bisa aja, cuma ya. Lur, kita pasang satu-satu ya. Cuma mungkin video enggak bisa panjang asal masang gitu. Karena si Altapnya kalau pagi gini sekolah. Coba copot satu-satu. Kita untuk memasangi metal ini kan namanya metal jalan. Jadi ingat ya, metal jalan itu harus sambungan sama sambungan. Ini di sini ada tandanya, lur. Ini kita pelan-pelan ya. Ya, ini kan tahu tanda. Ya, ini kan ada tanda lubang sambungan. Ini sama. Jadi untuk jangan sampai dibalik. Nah, di metal jalannya juga ada. Jalannya ini ada juga. Soalnya video enggak jelas nih. Nah, ini jelas nih. Nah, tak jelas ini kan nanti saya setting di sini nih satu-satu ya. Nah, kita lihatkan nih. Ini kan ada ini. Ada kuekan gitu. Kita pasin di sini. Ini ada juga nih. Nih kelihatan kan? Ada juga. Terus kita masukin di itu pokoknya knobnya ya ini. Ini kan kelihatan ya, yang knobnya ini harus kembali ke knob. Sebaliknya yang ini juga
Ini juga ada knobnya. Knobnya ini, knobnya di metal tuh ada. Ini juga ada gitu ya. Jadi harus dipaskan supaya nanti enak ya. Nah, pokoknya sabar lagi nih. Kalau pingin cepet ya udah langsung dipasang. Cuma hasilnya enggak maksimal menurut saya. Ini kan knob ketemu knob. Knob ini ketemu knob nih. Nah, di tanda ketemu tanda. Kalau susah masang ginikan aja dulu. Tuh, ini kan tanda ya. Ini juga tandanya. Nah, baru kita setting di sini. Kita masukkan, kita putar pelan-pelan. Gitu lur ceritanya. Nah, setelah kita ketemu ada gini. Bentar ya. Setelah kita ketemu kita pasang nih. Nomor 4 ya. Kan ini enggak ada tandanya, ini artinya ini nomor 4. Ini nomor 3. 21. Ini tadi udah saya pasang, kan? Ini kan nomor 4 di sini. Terus kita kasih oli nih, lur. Sini dikit-dikit gini kita kasih oli. Ya. Ini juga kita kasih oli. Kita kasih oli juga. Aduh, si oli. Ya, dikit aja. Terus ini kita pasin. Caranya, di sini kan ada tanda panah tuh. Ya, nih. Nih tanda panah. Artinya masangnya gini, naik ke atas. Nah, ini naik ke atas gitu. Kan panah ke atas. Satunya yang ini roda gila ini 4. Terus jangan lupa sambungan ini. Kan ada sambungannya ya, lur. Sambungan ini nanti ketemu sambungan. Kita pasang terus kita setting satu-satu 4. 3, 2, 1 kita setting satu-satu dilanyakan. Nah kalau saya gini, maaf ya kameranya kena oli karena shooting sendiri lur. Ya, ntar saya matiin kameranya, saya bersihkan dulu. Bersih ya. Kalau saya set satu-satu. Ini 4, nomor 4, nomor 3. Terus ini nomor 2, ini nomor 1. Ini udah habis saya set ya. Ini kekencangan baut. Kalau saya biasa pakai perasaan. Tapi kalau pakai ukuran ya 50 aja. Nih saya pakai ukuran yang aduh kenaan ketutup kameranya, maaf ya. Ini begini ukurannya di sini. Bisa 50, tapi kalau saya pakai biasalah. Ya namanya tukang zaman now. Jadi lebih percaya sama tenaga kekuatan kita seberapa. Lu ini udah saya satu-satu tadi. Ini mulai dari nomor 4 saya kencangkan, jadi ini harus sama entengnya, beratnya itu harus sama. Ini kan sama semua lah, berarti sunjunan ini sudah sukses. Cuma ingat ya, harus ada nomornya, jangan sampai nanti masang kebalik. Terus ini ada tandanya panah ini mengarah ke atas. Demikian lur ceritanya. Saya tak bukain tamu saya dulu ya, nanti saya ulang lagi. Tak ulang lagi ya. Setelah ini saya jelamakan atau saya ini kan udah bagus gini semua. Tadi awalnya satu-satu dikencengin dikit-dikit. Nah, kita rasakan kalau ini udah bagus gini, kita lepaskan. Kita sekarang setting metal duduk ya. Ini namanya metal jalan. Terus saya kembali saya ingatkan, ini 1 2 3 4 nya jangan sampai salah. Terus ini tanda seker panahnya ke depan atau ke ini, jangan ke roda gila. Sambungan antara setang itu harus sama posisinya supaya aluran oli ini, kan ada aluran oli yang dalam-dalam sana itu, lancar. Oke, kita sekarang setting roda apa ini, metal duduknya. Kalau saya ya, ini kan udah kemarin dicuci bersih, masih saya giniin dulu karena ini yang nanti masuk ke akan asnya. Ini harus ada oli di sini, ini harus lancar. Ini kita buatin sini, ini keluar, ini aja bisa keluar nih. Tuh, keluar kan? Berarti ini penyambung semua. Kan masih ini bawah juga, baru kita pakai air. Karena ini dari tadi udah saya semprotin, kita pakaiin air.
Tuh, dengeran tuh, keluar tuh. Kelihatan enggak nih? Keluar kan? Nah, ini berarti ini keluar semua kan? Ini berarti lancar. Nah, kita gitu, Lur. Ya, ini pakai air dulu, Lur. Gitu kira-kira, baru kita lapin, baru kita setting ulang. Nah, ada sono, Bu. Nah, kayak ini kita masuk ini oli utama yang ke atas. Setelah kita semprotin semua kayak tarisan, kita masukin air nih. Nah, ini saya masukin air nih, nyemprot ke bawah. Tuh kelihatan tuh bawahnya nyemprot ya. Semuanya. Setelah ini lancar kita lap, kita setting delur. Ini juga di sini keluar nih. Ke bagian bawah no lancar kelihatan kan? Ini kita harus cek and recheck, Lur. Supaya nanti waktu kita masang mesin setting mesin itu jalan-jalannya oli sudah pada lancar. Oke, Bro, gitu aja, Bro. Diurut habis di mana lanyain metal duduknya, kita lepas lagi. Ini seker nomor 1. Ini ada tandanya, kelihatan tanda 1 ya. Terus ini yang nomor 2. Kita lepasin dulu. Nanti kita sepel di sini. Ini nanti buat ngepasin metal duduk ya. Iya. Nah, ini kita lepasin metal jalannya karena sudah. Nah, ini tadi kalau metal jalan itu ukuran ya 50 cukup kalau mau pakai ukuran. Tapi kalau lagi ngelanyain ya dikit-dikit lanyain, kencengin satu-satu dirasakan supaya daya putarnya imbang. Nah, udah daya putarnya imbang gini kita lepas. Ini kan sambungan ketemu sambungan. Supaya apa? Kan orang nggak ngerti, supaya lubangnya itu strukturnya di sini. Jadi arah puternya oli masuk mesin nyakep ya. Oke, saya preteli dulu, nanti kalau pas ngeset ini saya kasih tahu. Metal jalan ini tadi, metal jalan juga saya pakai SGP. Metal duduk pun sama, saya pakai SGP. Cuma ingat ya, ini ada tandanya, ini metal duduk. Kita pasangin dulu. Metal duduknya gini loh. Ya. Nanti baru kita pasang. Caranya ngelanyakan, ngepasnya. Ini kalau ini supaya pas lubang, kelihatan enggak lubang oli ini? Ini harus lurus lubang ini, ya. Jadi masangnya itu harus sinkron. Nah, gini loh. Pasang ininya nih, ini pasang ya. Ini kita pasang. Ini juga inget ya. Ini kan ada bendol kayak sambungan, kelihatan karena ini ada. Jadi kita harus pasang nih. Nah, ya. Nah, ini pas kan? Terdorong. Nah, terus kita lihat nih nomornya. Ini kan nomor 3. Terus pantatnya yang ini. Berarti dia ngadepnya ke sana, ke sini masangnya. Makanya terjadi sambungan, ini kelihatan sambungan sama sambungan, supaya lubang olinya as sama ke sini, kira-kira begini nanti ya. Ya. Ini sama, ini kita pasang juga. Habis ini terus kita lanyain, enggak asal masang. Ini lubang ketemu lubang, Lur. Kelihatan enggak? Ini ya. Nah, terus kalau pingin ngepres bagus giniin. Nah. Ini yang nomor 4 ya. Ya. Nah, nomor 4 di sini. Ya, ini kita satu-satu. Setelah itu baru ke ini kita pasang, kita puter lanyakan. Kan kemarin ada, ya udahlah. Pokoknya cara saya begini, ya udah begini. Jadi, yang enak matahari apa roda gilanya dicopot, lah. Malah roda gila itu buat seimbangan muterin terasa kok. Ini nomor berapa ini, Al? Satu di sini. Nah, ini sama. Ini juga harus di ini ada knobnya, jangan sampai kebalik, Lur. Nah, ini nomor 2 di sini kan? Ya. Ya. Sini nomor 5. Oke. Kita kasih oli ini dikit-dikit. Nah, kelihatan nggak oli? Iya kelihatan. Nah, baru ini kita angkat, kita pasang. Apa, Lur? Ini karena buat ngelanyakan. Yang penting bersih. Ini kan udah ayah lap jadi bersih. Ini kita paskan bloknya.
Nah, dapatkan lur. Kita ini puter. Ya, kan tadi ada oli. Arus kosongnya ada. Terus sebelum masang, ini kita kasih oli aja dikit-dikit. Asnya. Iya, kelihatan enggak nih oli? Nah, ini kita paskan yang tadi. Ini nomor 4. Kita paskan di nomor 4 ya. Nih, terus ini nomor 5. Ingat ya, tulisannya harus maju ke depan. Ada panahnya ini. Maju ke depan nomor 5 sebelah sini. Ah, gini. Terus ini nomor berapa? Ini harus dipas, ini enggak pas. Nah, ini nomor 3 kita paskan. Ini nomor 1 kita pasang di nomor 1. Ini nomor berapa ini? Nomor 2, panahnya harus ke depan semua kita pasang. Nah, sesudah ini caranya kita baut, tapi bautnya enggaknya kenceng ya. Sedangkan baut juga harus kita bersihkan. Tuh, kalau gini kan bersih enak, ya Al? Iya. Tuh, bersih kan? Jadi kotor-kotoran tuh enggak masuk. Ada 10 nih baut yang kayak gini. Nih, 10 nih. 1, 6 kurang 1. Bautnya kurang 1. Oh ini. Bukan. Mana ini baut? Cek mana kau? Nih ya. 10 kan bautnya udah bersih-bersih, terus kita pasang. Asal aja dulu, asal dulu. Yang penting lurusnya dulu. Cuma ini ada kesalahan, maaf lupa. Nomor ini jangan dipasang. Yang dipasang yang ini. Nomor 3-nya ntar dulu. Karena kita mau masang metal, namanya metal bulan ya. Yang penting ini pas dulu. Ini belum pas. Kita paskan dulu. Kita paskan dulu lur. Enggak usah dikencengin dulu ya. Nanti ngencengnya dari arus dikit-dikit supaya imbang. Gitu ya. Iya. Ini kita lihat nih, kenapa enggak lurus. Nah, ini lurusnya begini. Ini lupa, ini kita lepas. Ini metal bulan. Rata-rata kalau yang kalau enggak ada metalnya kan dia bisa lari ke sono kemari nih. Yo kan, lu lari kan ya? Iya. Ini kita pasang metal bulan. Cuma pokoknya saya walaupun ini metal bulan, saya pakai SGP aja semua. Ini SGP ya. Ini bukan iklan ya, jadi sesuka Anda. Cuma selama ini saya pakai SGP bagus. Nah, ini metal. Ya ingat ya, kalau masang metal itu begini, jangan sampai masangnya kebalik gini. Jadi ini di sini kita masukkan. Cuma alangkah bagusnya kita kasih oli lur. Nah, kita oli nih. Ini yang sebelah sini ngadepnya ke asnya tuh ke sini. Nah, masukkan. Masuk nggak ini Al? Iya masuk. Nah kalau udah masuk kita kesiniin. Nah ini juga sama, kita kasih oli. Nah yang ini ada lubang kan? Ini halus, yang halus nempel di blok mesin ya. Nah ini kita masukkan, masuk nggak Al? Iya. Nah masuk ini kita lihat tuh, ah udah nggak lari. Baru yang nomor 3 ini kita pasang. Ketika kita pasang. Oke, kita ini mau tak rapetin dulu, nanti cara ngerapetnya run bisa. Anda kalau apa ya pakai ukuran boleh. Cuma kalau saya enggak mau, kalau dalam setting itu enggak mau pakai ukuran. Oke, Lur, gitu aja. Kita harus pasangnya ini enggak usah kenceng-kenceng ya. Ini enggak usah kenceng-kenceng ya. Ini kan enggak usah kenceng-kenceng, pokoknya pakai tangan seringan mungkin. Nanti kita setting pelan-pelan. Nah, kan kelihatan lur. Nah, sudah kayak gini. Aduh, kok nggak ada Al? Nah, ini juga cete ya. Nah, ini kan. Kita harus betul-betul settingnya itu nyantai bro. Ya. Jadi kita
gitu dikit-dikit kok kuncinya pada enggak cocok kain. Ini kita. Nah, kalau habis diketok itu biasanya ada aja. Nah, ini kan udah habis. Ayah ketokin ya, Al. Ya. Nah, ini kan. Mungkin ini lur caranya, lur. Biarin aja tapi jangan kencang-kencang ya. Ini cuma ngepaskan tempatnya. Nah, ini. Nah, ini kita ketok. Nah, kalau sudah semua merata dengan kekencangan merata, kita siapkan kunci sok yang bagus 14. Tapi kan sok itu ada yang linggit 3 ini. Yang bagus yang gini. Kita pasangkan, tapi kalau bisa kunci soknya yang mereknya ini bagus. Nah, ya. Nah, ini pas kan. Nah, kita cara ngencangnya kalau saya awalnya saya ambil di nomor 3. Tapi sebelumnya kita rasakan dulu daya putarnya. Nah, ini kan banyak, harusnya roda bilangnya dicopot. Waduh, sini pakai kunci yang enak gini. Cara setting itu gini. Jangan mau roda gila dicopot. Nah, ini roda gilanya baru saya pasang. Nah, ini setelah ini kita kencengin ini. Ini nanti kencangan antara 60 sampai 70. Ini kan ya. Nah, ini dirasakan masih tetap nggak ada perubahan kan? Berarti oke. Baik, ini boleh kita kencengkan lagi. Tuh. Gitu kira-kira, Lur. Jangan satu dua. Kita kencangin dulu yang nomor berapa? Tiga. Nomor 3 ya. Kita kencangkan. Cuma ini tanda, ini kencangnya belum pakai pipa, sudah. Nah, ini kan enak, Lur ya. Jadi kita kencangkan pakai pipa. Ini pipa tambahan, kita pakaiin pipa. Ini kita tahan, Lur. Ini lagi. Pakai perasaan, jangan sampai nggak pakai perasaan. Nah, udah kencang, kita rasakan lagi. Loh, kalau banyak saudara yang meragukan, ya saya ini kan ya namanya cuma bagi pengalaman, nggak bagi kepintaran. Saya yakin ini, kita cari kunci deh biar nggak banyak yang rewel ya, Al ya. Iya. Kunci yang ada petunjuknya mana nih? Oh, ini ya, nih ya. Iya. Kita tes nih kunci. Ya pasti ya di atas 50, ini kekencangan ini 50 atau 60, yang bagus mah 60 ya. Kalau untuk metal jalan tempatnya seker itu 50, kalau ini 60. Nah, ini tadi ukuran tangan kita buktikan ukuran mesin. Wah, ukuran mesin. Ukuran lihat ini, Al. Kekuatannya berapa nih? Pasti 60 tangan aja. Entar dulu. Ya, 60. 60. Ini coba liatin. Nih, 60 ini, ya kan? Iya, 60. Nah. Jadi gitu loh. Ini 60 ya. Nah, kalau sudah ini kita sikat 60, nomor 1 nomor 3 ini kita tes lagi daya putarnya ini. Enak enggak gitu ya? Kalau ini masih enteng gini, nah kita boleh ngencengin nomor 5 atau nomor 1. Gitu ya? Iya. Oke, kira-kira gitu, Lur. Dengan pipa biasa, perasaan, Lur, pakai perasaan, Lur. Nah. Ini pakai perasaan kan, ini tadi udah ya. Ini pakai perasaan. Setiap habis ngencangkan ini sama ini, sampean puter. Ini kan enteng. Ya, kalau terjadi ada kekerasan berarti ada yang nggak bener di kerasnya. Jadi kita harus ngimbangin, Lur ya. Kalau ini tadi ya udah, ini kan udah saya kencengin semua. Nah, sekarang nih biar pada puas nih penonton yang suka ngomong enggak itu, perasaan atau pengalaman itu sulit dikalahkan. Nah, kita cek ya. Ini pakai apa ini? Pakai pengukur lah, nggak ngerti aku. Kamu lihat, Al, maunya 60 semua, Al. Udah, kita coba ya. Berapa tuh? 60. Ah, iya, nih kita lihat nih. Berapa tuh? 60. Ah, iya. Nih kalau nggak percaya, satu lagi. Berapa tuh? 60, langsung 60. Nih, lihat, berapa tuh?
60 lah. Iya gitu aja kok ya ribut tuh. Pengalaman itu ya cukup lumayan ya, benar ada paduan sekolah ya teori, tapi yang penting kan praktek. Nah, setelah ini sudah apa? Lanyah, iki lanyah jenengi ya. Iya. Lanyah. Makanya kalau saya masang ginian tuh ada maksudnya gitu aja, ada yang marahin. Ini harusnya roda gilanya dicopot. Ya. Kalau dicopot nanti muter-muter ini kan susah, harus pakai kunci di sini. Iya. Iya. Yang gampang-gampang aja, Bro, nyambut gawe, Bro. Ya. Ting gini enteng enggak nih? Iya, enteng. Enteng. Kan? Nah, kalau sudah enteng gini, kita berdirikan mundur al. Kita mau pasang apa? Seker. Iya. Iya. Aduh. Nah, kalau enggak ngerti seker bis. Oke. Okay? Iya. Ini kita berdirikan loh. Nah. Ya, kita pasang dari urutan nomor 1 kan di sini. Ini kita pasang urutannya ya. Iya. Oke, Lur, nanti lagi, Lur. Ini kita masang ring ya. Ini ring seker. Saya pakai merek ini, memang agak susah kalau merek ini baca soalnya. Cuma ya agak mahal dikit lah. Nah, terus jangan lupa cara memasang ring seker. Pertama itu yang oli dulu, pasangnya di sini. Kira-kira ini kan sambungannya di sini, Lur. Nah, ya, sambungannya di sini nih, bisa apa? Di arus sini sambungan. Kelihatan kan? Kita pasang dulu nih sambungannya di sini. Terus kita masukin. Nah, terus pasang ring per itu tadi kan anu kayak ini. Ini harus di sini. Ini awal kan? Kelihatan? Iya. Kita pasang. Nah, pasang, Lur, ya. Nah, kan ini ketemu sambungannya di sini. Terus yang ini sambungannya harus sebelah sini, jadi berlawanan, ya. Ya. Ini kelihatan sambungan. Nah, sambungan kita pasang, Lur. Jadi jangan sampai sealur ya. Nanti malah kompeksi atau anginnya enggak apa ya, langsung keluar, kurang tekanan mesinnya kurang bagus. Nah, ini. Nah, terus kalau masang ini kan ada baja, ini biasa. Yang baja ini di tengah. Cari di sini ada tulisan. Pasti ada tulisan R ini. Ada enggak nih? Iya, ada kelihatan. Ini R. Nah, kalau R kita pasang lurusnya ini, Lur. Ini ya, kita ini di tengah, sambungannya di tengah gini. Kita tancepin yang ada tandanya di bagian atas. Nah, ini. Ini kan pas ini sambungannya di sini kan ya. Ya. Nah, terus ini juga ada tandanya. Ini kelihatan enggak nih R? R. Kelihatan enggak? Apa enggak, kebalik? Kebalik. Ada enggak nih? Yang tadi ini ya. Nih. Ya, ya ada. Ada. Ini R. Nah, ini kan sambungannya di sebelah sini. Nah, yang ini di as ini di lurusnya apa ini ya, pen ya, pen checker gini. Tapi ingat ya, tulisannya harus ngadep ke atas. Nah, udah jadi, Lur. Jadi putusan checker satu di sini, yang kedua di sini, ya kan? Ya. Terus untuk ring pernya satu di sini, satu di sini. Kenapa? Supaya kompeksi yang dari bawah itu enggak mbrobot. Oke, Lur, gitu, Lur. Nah, kita mau masang seker masuk ke sini. Kalau yang ini bagian 1. Jadi lobang 1, 2, 3, 4. Yang ada matahari ini di 4 ya. Kita ya. Cari seker yang nomor 1. Ini nomor 2. Ini tadi kan udah pasang per ya. Iya. Ini nomor 1. Nah, jangan lupa untuk cara-cara pemasangan juga harus kita kasih oli, Lur. Ini kita copot dulu. Ntar biar Altap yang masang ya, Tap. Iya. Enggak ayah, enggak apa-apa. Nah, ini kita cari panahnya. Panahnya kan ke atas sana. Berarti masangnya begini, Lur. Lihat, Al. Sini kamu berdiri sini loh. Itu jangan dari situ. Nah, ini kan ada. Ini loh, dari sini kan ada ke atas ya. Terus kita kasih oli aja. Nah, terus kalau zaman dulu
itu kita bisa pakai geraji atau plat. Tapi kalau zaman sekarang itu sudah ada cara pemasangan seker, itu ada ini lur. Iya. Iya. Ini alat. Kita lebarkan dulu. Ini lur caranya lur. Sampai dia masuk. Ya. Iya. Sudah masuk, terus kita kancing nih, lurusin kencengin gini. Sampai sekuat. Nah, kalau udah kuat gini, samain gini kan. Biar lurus sama ini. Terus pakai gini anur. Nah, ya? Iya. Sawa ya, paham ya? Ini Al, dilurusin sini Al. Udah, videonya ntar lagi. Setelah kita ini kan udah bisa masuk gini, kita lurusin ke arus ini. Nah, terus inget ya, ini kan ada ini nggak ada sambungan. Ini kan ada sambungan, kelihatan nggak? Iya. Ini harus ketemu sambungan yang di dalam sini. Ini kan sambungannya di sini. Ini enggak ada kan? Ada enggak ini? Enggak ada. Yang ada ini. Iya. Berarti sambungan ketemu sambungan bautnya begini, Lur. Nah, itu. Bautnya gini ya? Iya. Nah, kita baut deh. Nah, gitu cara pemasangan seker dengan mudahnya ya. Oke. Ntar tinggal dikencengin ini. Tadi kan tadi sama ayah kan sudah di apa ya? Sudah dipasin, dilanyak. Ya, Al. Iya. Ini kunci 12 nih, ya. Iya. Kunci 12 cuma kuncinya harus yang bagus ya, kalau untuk gini-gini yang bagus tuh. Ya, Al. Iya. Ini antara 40-50 ini ya. Kalau yang metal duduknya antara 50-60, kalau ini 40 atau 50 ya. Nah, ini kalau walaupun ayah ngukur gini, ntar diukur juga dapatnya 40 nih. Kan kita udah kebiasaan ya. Nah, kalau udah ngencengin gini, lebih bagus ini diketok-ketok dikit. Ini diketok-ketok dikit gini lur. Nah, terus dikencengin lagi dikit. Ini kalau cara turun mesin tuh gini lur, rakit mesin. Ya, demikian cara masang seker maupun setang. Nanti setelah ngerakit lainnya kita video lagi. Oke. Nah, udah kita kencangkan menurut apa ya, kekuatan kira-kira seberapa. Ini tentu kalau sudah dipasang seker ada berat, ada enteng, berat, enteng, tapi harus seimbang. Ini kan seimbang. Ini udah saya kencangkan, cuma biar penontonnya puas sih ya. Ya. Udah kita kencangkan pakai ya namanya. Ini kita pakai nano aja deh Al. Liatin kunci sini Al. Nah, kita pakai alat aja ya. 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 Biar enggak diprotes terus ya. Padahal pengalaman tuh lebih penting. Kita udah tahu cara ngencenginnya. Ini harus kekuatan ini antara 40-50. Kalau menurut saya ini udah 50 semua. Berapa 50-50. Nah, iya. Ini coba liatin. Ini harus 50 tuh. 50 kan? Iya. Ini juga. Ini walaupun tangan boleh. Tangan saya diadu sama ukuran orang kita udah pengalaman. Iya 50 iya, kan? Iya 50. Ini juga lihat. Pasti 50. Iya. Ya 50 nah, langsung. Sudah selesai. Kita masang metal jalan. Ini metal jalan. Metal duduk, seker. Udah enteng. Enteng enggak nih? Iya. Enteng, kita sekarang ngerakit sebagian span ya. Awas, kita awas kena-kena. Ya. Ini kita harus lem dikit nih sini ya. Kayak enggak, Bo? Cor. Terutama ini kan nanti sambungan karter ya. Iya. Kita lem dulu. Ini jalannya oli, iya.
Kompa oli itu di sini lewatnya, kompa oli sini. Nah, ini juga harus banyak nih. Sip. Nah, baru kita pasang hanya ini packingnya. Ya, ini masukin ya di lubang. Ini ada lubang agak besar. Kita masukin dulu terus lubang ini. Nah, ini kan kita pasin bentuk lubang ini. Kalau sudah pas kita lem atasnya ini. Enggak usah banyak-banyak lemnya, pokoknya rata. Oke. Okay. Ya. Iya. Mau nggak mau harus kita eksekusi ya Al. Kita ganti nih tuh kan tuh. Ini aja sampai saya gini ya. Ganti aja dah. Ntar udah di dalam ya. Keluar. Keluar. Nah lihat nih, untung ya tuh. Ini kalau turun mesin tuh kadang-kadang yang kecil-kecil gini juga harus kita perhatikan, iya Al? Iya. Ya. Iya aja, ini kan udah rusak ya. Iya. Mumpung turun, ya, ya, iya. Ganti aja. Ini baru kan? Tuh enteng. Baru semua enak ya. Iya. Ntar bagian dalam beda dikit aja nggak mau ganti. Nah enak nih ya. Oke deh. Doa. Kita harus berhenti. Ini harus ada karet ini. Ya. Iya. Gini ya. Up dulu. Terus kita kasih ini, iya. Ini karetnya, iya. Huh? Nanti kita kasih lagi, biar ngisap daya, isap olinya bagus ya. Iya. Ya, udah. Kita masang apanya? Kompanya oli ya. Iya. Ini pengisapan oli kita harus hati-hati di sini. Ini harus di seal bulatnya harus dipasang. Iya. Iya. Oke. Oke, nempelnya ini ya. Nah, bener enggak nih? Ntar dulu, diam dulu. Ini bautnya sendiri, dia ini banyak yang kurang bautnya. Kita nanti cari ini. Ya? Mana? Ya. Wis. Oke, Delur. Selesai ya berdiri ya. Sana dari sana ngapain ya ini nyepres apa benain rat kabulator. Jadi kita ganti yang ini nih, dalemannya udah saya ganti nih yang lama, bekasnya lama buat mobil putih ini. Mobil ini pas ini ada apa kabulator copotan tapi ya bagus ya. Ini soalnya kabulator aslinya udah di apa ya, di kanibal nggak karuan. Ini kalau masang gini nih walaupun packing kayak segini nih apa ya, penting sekali jangan remehkan. Tuh ini kan ada ini di sini ya, ini macangnya tuh begini. Oke, guys, saya
kita setting. Ngambil dulu. Nah. Aduh. Ini jelek, kita ganti yang bagus. Kemarin beli kurang memuaskan. Nah, ini yang bagus nih. Tuh. Merotoli satu gerai sendiri. Makin mendung. Nah, ini. Kita harus pilih yang terbaik. Nah, saya kalau masang ini sukanya itu malah pakai ini dulu, pakai apa ya, stempet ya. Ini dikasih stempet, kalau saya sih kasih stempet aja. Kalau fender cop-nya semuanya masih lurus, nggak usah lem lur. Kalau rem suka masuk ke lubang-lubang oli, masuk ke mana, ke air, jadi lebih bagus lem aja. Apa kok lem apa, stempet aja lur. Kalau saya kasih stempet gini. Kalau stempet kan dia cair ya. Nah, ini juga ya, kita kasih aja stempet. Jangan lupa lubang yang ada kuningannya gini harus ke sini. Nah, kita press. Oke, lur. Baru ini kita tancepin sekarang. Kita tancep. Ini ada juga, ada knob-nya ya. Knob-nya. Kita intip. Oke, pish, tinggal baut. Setelah itu lurus ya. Jangan lupa, ini kan ada baut nih. Bautnya ini kan udah saya cuci nih. Ini ada 10 biji. Ini ada 10 biji ya. Ini ada 10 biji. Satu. Dalamnya gini ada ringnya, ringnya nggak akan bisa lepas. Nah, gitu ceritanya dulu. Nah, terus pokoknya teliti aja, cuma memerlukan ketelitian. Tak apa ya, nggak usah buru-buru. Ini 10 biji. Ini tadi udah habis dicuci. Baut-baut juga dicuci. Biar jalur hitamnya bersih. Ceritanya begitu. Aman. Nah, kita kencengi jari wong Jawa, kencengi ukur-ukur. Jadi kencengi asal-asalan dulu. Nanti kalau di atasnya sana, maksudnya sudah kita pasang, kita bisa ngukur kekuatannya dia. Soalnya kalau gini kan pegangannya enggak ada. Ceritanya lur. Oke, kira-kira gitu ya. Tadi lanjutin lagi ngerakit yang semuanya. Kita sekarang kita rubuhkan lur. Rubuhkan. Ya. Aduh. Otot kawat walung wesi. Aduh. Eh. Bagian depan. Ya. Aduh. Ini kita ganjel. Ini lur. Kita masang merangket. Kita merangket ini supaya rapi. Samping sini sudah. Oke, lur. Istirahat sebentar.
pasang cili ini lho. Kita pasang dulu SGP. Lihat cara pemasangannya. Jadi harus rata ya, bagus sama ini. Kalau bisa kasih oli dikit sini supaya apa ya, masuk silnya enak ya lur. Biar nggak hilang. Ya, setelah ini kasih oli nih, masukin ring sil ini. Jadi cara masuknya juga didorong ke sono, dorong kemari. Ini kan masuk kan, kita dorong pelan-pelan. Nah, terus kita ketok. Beli ketok yang pakai ginian enak. Ini udah rata, kita pegang di sini. Ini harus kita anu rata. Ini enggak rata. Ini jalan ini enggak. Harus kita samakan dulu. Kan bisa dirasakan di tangan ini. Nah, ini juga lagi. Ini yang kurang. Pokoknya pelan-pelan lah. Buat yang rata. Setelah ini rata gini, bagus. Tinggal masang ini ya, covernya. Ini cuma cover ini, covernya. Ini jangan asal masang ya. Ini harus kita isi pakai ini lur. Si kita pakai ini, jadi ini ada rumah-rumahnya. Ada rumah-rumahnya tersendiri. Ntar ya, ini harusnya kalau di videonya yang jelas nungguin Alta pulang ini. Nah, kita udah pasang nih sil ya. Nah, ini juga kalau ini kompa oli saya ganti baru. Nah, lur, ini tinggal ngerakit nih ya. Ini ngerakit ini apa? Deknya. Deknya timing. Kita mau ngecek deknya timing. Kan ya, rumah timing apa cover timing ya, pengaman. Terus jangan asal gini aja, lur. Ini kan kita harus beli ini. Satu paket gini dia dapat ini 4 biji. Terus nanti dapat ke ini, kemil-kemilan gini bisa kita ambilin gini. Ini juga sama, bisa kita ambil. Nanti buat kesini nih sama sini supaya dia nggak bunyi krek-krek lah. Terus kalau 4 biji, ada yang oval. Ada yang bulat biasa gini. Nah, untuk cara pemasangannya, ininya yang banyak karetnya. Ini karetnya ini masangnya begini lur. Jangan kebalik, ini di bawah ya. Mungkin ini salah. Ini yang karetnya yang banyaknya di bawah, ini ke atas. Nah, masangnya gini. Cara pemasangan ini, sampean nggak bisa masang gini. Nggak bisa. Harus besinya ini kita lepas. Besi dalamnya ini kita lepas lho. Ini soalnya megang HP susah ya. Nungguin altap dulu deh sebentar ya. Ini harus kita lepas. Baru nanti bisa masang ke mana, ke rumahnya timing. Kalau enggak dia enggak bisa. Nah, ini kan kita lepas alur. Kita lepas. Ini kita pasang di sini. Untuk cara pemasangan, ini kan karet yang kayak oval, yang tebel ini bagian bawah. Cara masangnya gini. Harus besinya ini harus dilepas. Besi tengahnya harus dilepas ya. Saya tak pasang ya sebentar ya. Maaf ya, soalnya masang gini harus tangan dua, sementara tangan saya satu megang kamera. Jadi ingat caranya gini.
yang karetnya tebel, ini kan karet tebel bagian bawah. Kalau yang ini mah bulat toh ini. Ya, terus besinya kita ambil nih, baru kita tancepin. Jadi kalau mau masang harus di dalamnya ini enggak ada besinya. Supaya karetnya bisa masuk di sela sini, Lur. Nih, ini baru kita tancepin gini ya. Oke, biasa harus tangan dua, kameranya kita matiin dulu. Nah, ini kan udah enak ya kalau tangannya dua itu. Ini kan sudah masuk. Masuk. Nah, ingat ya, setiap ganti timing, kalau bisa ininya diganti aja, Lur. Murah kok. Paling ya 20.000 lah. Cuma kan enak. Rumahnya timing enggak ker-ker, kan suka bunyi gitu. Apanya dikirain mesinnya, dikirain padahal ini mepet goyang karena udah keder ya. Makanya dia ada baut besi gini supaya dia menahan yang baut 10 itu, yang sebelah-sebelahnya gini karet. Oke. Nih iya, ini. Waduh, kalau tangan satu ya susah, Lur. Ini kan nanti nempel di sini gini, cuma ininya diambil. Ntar ya, ini nungguin Altap, tukang kameramen belum datang ini. Kalau beli kan tadi udah saya terangin, ini kameramen udah datang, ini saya pasang. Jadi kalau masang ini, kalau yang bawah bebas ya, asal ini terus ini. Kalau yang atas, ovalnya ini, kayak ini kan kelihatan nih, yang bagian tebel gini di bagian bawah. Ya Lur, yang atasnya. Cara masangnya enggak boleh pakai besi, karetnya dulu baru besinya tancap. Nah, makanya waktu dicat ini kan masih ada ini. Ini emang sengaja buat nempelkan ini. Ini kita lepas. Makanya kalau ganti timing bell ya, diusahakan apa? Diganti ininya supaya enggak akan bunyi keder ya, Al. Ya. Kita lepas. Kelihatan lepas kan? Kita tinggal ngikutin aja arusnya ini. Oh, iya kan Al? Terus ini sama. Bulat-bulat ini. Ini di sini. Kelihatin Al. Nah, supaya nanti nempel di deknya. Ini juga ada. Ini kan kotak. Kelihatan enggak nih kotak Al? Enggak bulat total kan, kotak ini juga ada. Tuh, kotak kan? Ya. Nah, lo iya, kita harus ngerti mobil itu. Nah, gini kita tempel. Nah, atas ini juga harus ada. Nih, kosong kan? Kita pasang yang ini. Oh, ini murah cuma suka bunyi serik-serik gitu kan. Ya. Ini semacam kayak gambar tempel, Lur. Kita lepas. Nah, kita pasang di sini yang sama ya. Ya. Supaya arusnya enggak bunyi. Oke. Kita mulai memasang ke sana. Kita pasang di sini, Lur. Ini, Lur. Kita pasang. Tuh. Lalu gini kan enak nih. Ininya ada yang ke sini sama ke sini. Jadi dia tidak bunyi krek-krek ini. Ini juga harus cara masangnya akan kembali lagi ke sebetulnya sudah ada, cuma kadang-kadang orang tinggal semaunya, iya Al. Terus ini jangan lupa Lur, ini bautnya baut 10 yang lebar gini, ada ring lebarnya 4 biji, kurang satu Al. Mana Al? Oh di sana tadi ayah buat contoh tadi. Ambil dulu ada baut 10, pasang dulu ini, kita pasin ya. Ini ingat ya, baut di 10 yang ini arus ringnya lebar kayak gini. Untuk menahan karet maupun besinya. Ini kadang-kadang orang masang enggak diperhatikan. Asal-asalan aja. Timbulnya, ntar begitu dipasang bunyi, krik-krik-krik gitu. Ya kan? Iya. Rugi sendiri ya. Ini kan udah masang. Terus ini kita pasang juga dua sini ya. Ya. Enak nih. Dijamin enggak ini. Ini yang saya bilang kotak tadi ya. Ya, kira-kira gitu Lur. Ini kita kencengin, jangan terlalu kenceng, pokoknya ngunci gitu Lur.
Nah, terus siapkan sepinya ini. Ya. Ya. Nih sepi ini di sini. Ya, kelihatan enggak? Nih. Satunya ini, mana? Nih. Ya, Al. Ya. Setelah ini kita pasang sepi dua-dua, terus ingat ya. Orang banyak yang salah masang ini. Ini harusnya ring. Ringnya jangan masangnya itu bukan begini, tapi begini. Supaya nanti karet timing itu ada penahan tidak ke sini. Caranya gini, Lur. Nah, ini kan? Ya. Ingat ya, ring ini banyak yang salah dipasang di luar. Di luar enggak perlu karena nanti ada penahan lagi. Nah, ini cari titiknya di sini yang kelihatan. Ini kelihatan kan? Ya. Titiknya baru kita pasang gini, Lur. Pasin di sepi tadi ya. Ya. Hmm. Ah, itu kelihatan kan? Ya. Nah, baru ini. Ini kita pasang, Lur. Ini juga sama. Ini ada titik A, sini titik A, ya. Jadi cara masangnya ini yang atas, ini yang bawah. Jadi begini. Supaya nanti kita waktu mau cari apa topnya ya, bisa kelihatan. Tuh, kelihatan kan? Tinggal masang baut, Lur. Itu aja. Kita kencengin. Udah dikencengi gini aman. Ini sama. Ini yang bagus. Ini garis ini mengarah ke sini. Kelihatan enggak nih panah? Iya, ada. Jangan deket-deket ah. Nah, ini panah ketemu panah. Ini garis ini ketemu sini ya. Giniin pas. Nah, ini pas. Ini berarti di bundaran ke satu. Ambil senter dulu tak lihat bener. Nah, topnya itu ini titik kelihatan enggak, Al? Titik ketemu arah panah ini lurus. Ini berarti mengarah top 1 atau 4. Tapi kalau yang atas, kalau ini kelihatan nih pendol ini. Ya, benar. Apa enak pakai lampu apa enggak? Pakai lampu aja ya. Kalau ini ada pendol gini, ini ke bawah berarti ini top 1. Kalau ininya, ini kan ada kelihatan juga lubang arah ke atas, ini top 1. Tapi kalau ininya di bawah, terus ini di atas, itu namanya top 4. Yuk kita pasang cara ngetop maupun pasang timingnya, Lur. Kita matiin dulu. Kita agak lurus, kita kencengin. Ininya juga enggak terlampau kenceng ya. Terus ini titiknya kelihatan enggak ke panah? Lurus. Ya. Ini juga lurus, ini lurus ya. Terus timing ini ada panah, panahnya lari ke sana ya. Ini di timing ini ada ini nih panah ini. Kelihatan enggak nih? Karta cariin center ya. Tuh ya. Nih panah ya. Berarti muternya ke sana ya. Nah, ini sudah. Terus ini tak tunjukin. Kalau ini udah dipasang, ini biasa orang nempel di sini. Harus ditempelkan di baut 10 ini, rumah apa? Pernya ini lo Al, ya. Jepitnya ke sini, harus paham, Lur. Kita pasang karet ini. Karet ini harus kita pasang di sisi luar, Lur. Biar ya ada ini, ada monyongnya gini. Kita cariin sisi luarnya yang pas. Ini pas enggak? Nah, ini pas. Nah, ini pasnya begini. Ini kita lem pakai ibon. Jangan di sini loh. Ya, di sini saja supaya karetnya ini selalu kalau kita bongkar pasang nempel. Nih, ya. Ini kita lem ibon aja dulu, Lur. Kelihatan enggak, Al? Iya, kelihatan. Sudah. Ibonnya kan masih basah, jadi kita harus bisa ngepaskan. Ini harus nempel di sini, jadi kalau dilepas, diapaikan, dia ngikut terus ya, Al. Nah, ini caranya begini. Oke. Ya, pokoknya harus rapi ya, Al. Rapi kan enak. Ini juga. Rapi jali.
Loh, ini karetnya mana? Terus di sini ada masalah, Lur. Harus sampean ngelihat ini. Ini kan lebar. Kelihatan lebar enggak ini? Ya. Ini sempit. Jadi ini harus lurus oval. Kurang kemana ini? Ini loh. Simetriknya ini. Kelihatan enggak, Al? Iya, kelihatan. Kita bisa pakai cukit obeng terus kita kencengin, ya. Nah, ini ya. Kita ini supaya lurus ini kita giniin karena ini nanti pengaruh. Nah, udah sama belum nih? Ya, udah sama. Baru kita kencengin, Lur. Soalnya nanti pengaruh waktu nempelnya sini dia bisa bunyi krik-krik gitu. Jadi kita harus samain. Nah, ini harus lurus yang rumahnya water pump ini loh. Ini kan rumah water pump. Ini kan udah lurus nih, ya. Ya. Kurang lebar dikit kayaknya. Iya, kurang lebar dikit enggak? Ya, kurang lebar. Yang deket-deket tak, Al? Tapi kamu deket. Terus baru kita kenceng ini. Biar dia enggak melorot. Ntar bisa waktu dipasang ini, ya lurus ya. Udah simetrik. Udah simetrik nih ya. Ya, mak kurang naik dikit nih. Sebelah sini kurang naik kayaknya ya. Oh, tapi cukup. Awas mikir, jangan deket-deket anak. HP-mu itu loh. Sudah cukup. Berklep. Oke? Iya. Wis. Rusak ya. Kita ganti baru. Ini juga yang rusak, kita ganti yang baru ini, Lur. Tuh kan baru enak. Ya. Ini kita ganti nih. Plat kopling matahari ini kemarin klaker juga udah saya ganti, jadi biar enak, Lur. Oke, kita pasang sekarang. Kayak baru gak? Iya, kayak baru. Oke ya. Itu bagus. Tuh bagus kan? Ya. Iya. Tuh ini juga baru. Tuh. Baru semua ya. Iya. Tuh lihat tuh. Tuh bagus enggak? Iya, bagus. Oke, tak dulu, Bro. Oke kan, Al? Ya. Cakep deh. Kayak baru kan? Heeh. Tuh lihat tuh. Iya. Oke. Oke. Kita cari ini dulu. Akhirnya selesai ya, Al? Ya. Aduh. Oh, lihat tuh. Ya. Tuh, bagus kan? Bagus, Bro. Aduh. Nih. Tuh. Keren. Kita mengenai Jimmy atau Katana 2001 warna putih. Nah, saya merakitnya mesin, akhirnya jadi kayak gini, Lur. Tuh, jadinya kayak gini. Ya. Moga-moga jangan bagus luarnya, dalamnya, semuanya, ya. Tuh, lihat tuh. Sedap ini dari matahari, plat kopling, klaker dalam sudah saya ganti semua nih. Terus ini
buat mindah saluran udah saya ganti juga baru. Sip. Ya, moga-moga besok bisa naik.